Biasanya bilang kena mie gitu. Enggak curiga waktu itu. Enggak tahu, enggak namanya pas makanan kan, makanya enggak tahu enggak hanya kayak dia. Padahal lu langsung lari aja lu ke pas kerja langsung turun dari. Ada berapa mata luka di tubuh korban ini? Ada dari dokter tadi sudah ada ngirim ada sekitar 28. Paling parah di mana, Dok? Kepala ada tanda retak, kemudian ada luka bakar air panas, kemudian juga tulang tangan itu ada kelainan yang ada di kelainan juga ada pembengkakan. Untuk dugaan kekerasan ini dan udah dilakukan berapa lama nih, Dan? Yang jelas dia ikut itu 2 tahun yang lalu, jadi usia 7 tahun mulai ikut di sini, kemudian sekarang usianya sudah 9 tahun. Orang tua kandungnya sudah meninggal. Pelaku sudah mengaku memukul memakai palu ya, di kepala dan di tangan juga. Dapat laporan dari Babin Kamtikmas, dari Kapolsek, kita gelarkan, langsung kita mengambil langkah-langkah secara cepat, yaitu kita langsung melakukan pengawasan terhadap rumah tersebut. Setelah kita lakukan rumah ini, ternyata ibunya masih belum datang, ibu angkatnya. Kemudian pada sore hari, kurang lebih pukul 17.00, ibu beserta suaminya ada di sini, dia sudah kemas-kemas, sudah mau melarikan diri. Namun berkat kecepatan anggota, kita berhasil menangkap ibu angkat tersebut. Selama ini kenapa alasannya dari ibu angkat? Dari hasil pemeriksaan, itu alasannya karena sering bertengkar dengan suami, kemudian dia melampiaskannya ke anak angkatnya.